Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan MJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai wacana Jokowi 3 periode. Walaupun kemarin Pak Jokowi ini sudah meminta kepada para menterinya untuk stop bicara wacana perpanjangan jabatan presiden. Ini disuruh berhenti, stop. Karena apa teman-teman? Karena wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini disuarakan juga oleh menterinya Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi minta untuk stop. Sementara teman-teman, sisi lain, mahasiswa ini melakukan aksi demo supaya tolak Jokowi 3 periode. Dan para mahasiswa yang bergabung dalam BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, itu meminta sikap tegas Jokowi terkait wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Apa yang disampaikan Jokowi itu kan disampaikan untuk menterinya supaya stop bicara wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ini bukan sikap Jokowi. Yang diminta oleh para mahasiswa itu adalah sikap Pak Jokowi terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Karena itu teman-teman, BEM SI ini tidak puas dengan jawaban Pak Jokowi. Karena jawaban itu adalah kepada menteri, permintaan presiden kepada menteri, bukan menjawab terkait yang disuarakan oleh para mahasiswa. Karena mahasiswa kemarin itu menuntut kepada Presiden Jokowi itu 6 tuntutan. Di antaranya salah satunya adalah yaitu tolak Jokowi 3 periode. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca berita yang satu ini. Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional. BEM SI tak puas sikap Jokowi, demo besar 11 April jalan terus. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEM SI, akan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Kita akan tetap gelar aksi pada 11 April 2022. Ujar Koordinator Pusat BEM SI Kaharudin HSNDM saat dihubungi Kamis 7 April 2022. BEM SI mengaku belum puas meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para menteri berhenti bicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Kami butuh bukti, bukan sekedar lisan, tegas Kaharudin. Hal lain yang mendorong BEM SI tetap menggelar aksi adalah sikap istana yang belum memberikan jawaban terhadap kajian dan tuntutan mereka. Unjuk rasa di Istana Negara 11 April nanti diklaim bakal diikuti 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jurusan, dan Aliansi Mahasiswa Fakultas. BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Kaharudin merinci 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi pada 21 Oktober 2021 lalu. Itu teman-teman terkait tuntutan dari para mahasiswa. Yang awalnya itu 6 tuntutan, sekarang bertambah menjadi 18 tuntutan kepada Presiden Jokowi. Kalau kita bicara tuntutan teman-teman, kita ingat APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, yang kemarin mengajukan tuntutan kepada Presiden Jokowi dan itu dikabulkan, tuntutan dari APDESI. Nah sekarang bagaimana dengan tuntutan para mahasiswa ini? Apakah dikabulkan atau ditolak oleh Presiden Jokowi? Kita tinggal tunggu teman-teman pada tanggal 11 April 2022 nanti ketika mahasiswa bergerak menuju istana menuntut kepada Presiden Jokowi. Oke, kita lanjut teman-teman. Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi undang-undang seperti Cipta Kerja ini tetap dipermasalahkan teman-teman oleh para mahasiswa, oleh para buruh. Dan ini akan dibawa pada
aksi mahasiswa pada tanggal 11 April 2022 nanti terkait yaitu Undang-Undang Cipta Kerja supaya dibatalkan. Nah teman-teman, kalau kita melihat ini semua, maka kita ingat tahun 98 ketika para mahasiswa bergerak bersama-sama menuju ke gedung Kura-Kura, gedung DPR, menuntut Pak Harto turun. Itu gerakan masif dari mahasiswa. Karena itu teman-teman, gerakan mahasiswa yang seperti ini bisa jadi membesar teman-teman, kalau pemerintah tidak mampu merespon tuntutan dari mahasiswa. Dan sebaiknya Pak Jokowi itu tegas menjawab terkait menolak Jokowi 3 periode, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dan seharusnya menurut saya adalah Jokowi ini dalam satu kesempatan, yaitu menyatakan satu hal saja, yaitu menolak Jokowi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi jangan dicampur-campur membahas permasalahan-permasalahan lain. Jadi satu saja fokus, biar mahasiswa ini puas dengan jawaban Presiden Jokowi. Kalau kemarin kan Jokowi meminta kepada para menteri untuk tidak bicara terkait wacana penundaan pemilu maupun wacana masa perpanjangan jabatan presiden. Kemudian Jokowi membahas lagi tentang minyak goreng, kemudian kenaikan harga Pertamax. Jadi kan banyak yang disampaikan Presiden Jokowi, dan ini tidak membuat puas para mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa sekali lagi adalah gerakan yang tidak punya kepentingan politik praktis. Jadi mahasiswa ini masih bersih, masih murni teman-teman, tidak punya kaitan politik-politikan. Apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa ini adalah perjuangan moral, perjuangan untuk rakyat, seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pemerintah harus menyediakan bahan pokok yang ini dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk juga dengan LPG dan sebagainya. Itu kan perjuangan yang cukup baik, perjuangan yang bersih dari mahasiswa, tidak ada kaitan dengan unsur politik. Nah itu teman-teman sikap dari PMSI terkait pernyataan Pak Jokowi kepada menterinya. Karena Pak Jokowi ini kemarin memberikan pengarahan kepada para menterinya untuk stop bicara wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi ini himbauan atau ini perintah dari Jokowi untuk para menterinya. Nah sedangkan mahasiswa ini meminta sikap tegas Pak Jokowi terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sikapnya apa Pak Jokowi? Jangan menyetop kepada para menterinya, tetapi dia tidak punya sikap. Sikap tegas itu adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Itu adalah sikap yang real, yang tegas. Itu yang diminta oleh para mahasiswa. Dan saya pikir teman-teman, Pak Jokowi ini paham maksud dari mahasiswa melakukan gerakan aksi demo tersebut. Dan seharusnya Pak Jokowi juga serius menanggapi ini. Serius artinya menyatakan sikap dengan tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan hanya Pak Jokowi ini menstop para menterinya untuk tidak berbicara lagi mengenai perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi yang diinginkan mahasiswa adalah sikap resmi Pak Jokowi. Sikap tegasnya itu yang diminta oleh mahasiswa. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait PMSI yang tidak puas dengan jawaban Jokowi dan akan tetap menggelar aksi demo pada tanggal 11 April 2022 di depan Istana Negara, Istana Presiden teman-teman. Nah itu yang bisa kita bahas kali ini teman-teman. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.